Tim Detasemen Khusus 88 Anti Teror Mabes Polri kembali menangkap seorang terduga teroris di Lampung. Kali ini Densus 88 mengamankan terduga teroris berinisial SW 47 tahun di Dusun Karanganyar, Desa Klaten, Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan, Jumat, tanggal 5 November tahun 2021, sekitar pukul 7.40 waktu Indonesia Barat. Penangkapan terduga teroris yang diduga anggota Jamaah Islamiyah, JI, ini dibenarkan Kabid Humas Polda Lampung Kombes Zahwani Pandra Arsyad. Benar, sedang dilakukan upaya penindakan. Untuk data lebih lengkap, silakan dikonfirmasi ke Divisi Humas Mabes Polri, ujar Pandra. Menurut sumber di internal kepolisian, SW tercatat sebagai Ketua Bagian Toliyah JI Wilayah Lampung. Ia sempat mengikuti berbagai pelatihan fisik di berbagai tempat di Lampung dan Jawa. SW juga berperan membantu atau terlibat menyembunyikan beberapa DPO teroris. Sebelumnya, Densus 88 juga menangkap terduga teroris di Pringsewu dan Natar, Lampung Selatan.